Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara setting BIOS untuk install ulang Windows 10 pada sebuah laptop Asus ya. Tipenya adalah ini ya. Ini tipenya Asus X415MA atau Asus A416MA ya. Nih, tulisan ini ada di bawah sini ya. Ada di bawah sini. Nah, tidak perlu kita balik ya. Ini sudah saya tulis. Nah, yang perlu kita persiapkan ya, pertama adalah sebuah flash disk yang sudah ada Windows 10-nya. Ya. Sudah ada Windows 10-nya atau Windows 11 terserah ya. Kalau saya ini akan menggunakan Windows 10 ya. Terserah apa kalian menggunakan Windows 11 sama saja ya. Intinya di dalam flash disk ya, ini ya, ini saya sudah ada flash disk Windows 10 ya isinya ya. Ini saya tulis di sini. Nah, Windows 10 UEFI ya. Mereknya SanDisk ya. Saya flash disk saya SanDisk. Nah, terserah kalian menggunakan flash disk apa, mereknya terserah ya. Yang penting flash disk minimal 4 GB ya. Atau 8 GB, minimal 4 GB ya untuk spek untuk pembuatan Windows bootable-nya ya. Nah, untuk membuat Windows bootable, silakan klik kolom deskripsi ya. Deskripsi ada di situ cara buat bootable-nya dan cara download Windows-nya di web resmi Microsoft ya. Oke, langsung saja kita colok ya. Kita colok saja di USB-nya sini. Oke, setelah kita colok, pastikan laptopnya dalam keadaan mati ya. Laptopnya dalam keadaan mati. Kemudian kita tekan tombol power ya. Setelah kita tekan tombol power dengan cepat kita tekan F2 ya. Oke, langsung saja kita tekan power. Langsung saja kita tekan F2 ya. Tekan terus F2 sampai masuk ke menu BIOS. Nah, ini tampilan menu BIOS-nya laptop ini ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah daerah sini ya. Nah, flash disk, perhatikan flash disk yang kita gunakan ya. Saya menggunakan flash disk mereknya SanDisk. Nah, di sini langsung muncul mereknya. Nah, kalau kalian menggunakan merek lain akan muncul juga di sini. Yang jelas flash disk kita terbaca di sini ya. Kalau tidak terbaca ya, kalau tidak terbaca silahkan pindah colokannya ya. Nah, ini ada banyak colokan ya. Nih, silahkan pindah di sini bisa. Kalau tidak terbaca please Anda di sini ya. Silahkan pindah-pindah. Oh ya, pastikan Windows yang kita masukkan di sini ya. Pertama kita buat bootable-nya adalah bootable-nya UEFI ya. UEFI atau GPT kita buat bootable-nya. Ya, caranya ada di kolom deskripsi ya. Oke, nah ini perhatikan di sini ya. Ini playlist saya. Nah, ini kan kita bisa menggunakan mousepad ya. Nah, ini kita naikkan playlist ini dengan cara kita klik apa namanya ya? Kita klik apa ya bahasanya ya? Kita klik rendam. Langsung kita angkat ke atas gitu ya. Itu aja lah bahasanya. Kita angkat ke atas ya dengan klik gunakan mouse ya. Silakan gunakan mouse. Saya gunakan ini saja. Saya angkat ini ya playlist saya ke atas ya. Nah, seperti itu. Nah, ya. Kita angkat playlist kita kan tadi di playlist di bawah ya. Kita angkat playlist kita ke atas menggunakan ini ya, kursor ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya. Ya, ini kan yang bawah ini adalah harddisk-nya ya, harddisk bawaan laptopnya. Nah, berhubung kita akan menginstal, jadi flash disk kita pindah ke atas ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita simpan hasil kerja kita. Nah, di sini ada tulisannya ya. Nah, save dan exit ya. Save dan exit F10. Nah, kita untuk menyimpan. Kalau karena kalau tidak kita simpan dia akan berubah lagi ya. Ini hard disk ini akan naik ke atas lagi ya. Nah, itu
kalau kita tidak simpan. Makanya kita simpan hasil kita ubah tadi menggunakan F10 ya. Mana dia F10-nya? Nah, ini F10. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Seperti ini kita tekan OK ya. Gunakan saja. Ya, gunakan MOSFET ini. Nah, kita biarkan saja ya. Kita biarkan saja setelah kita simpan. Nanti akan booting ke flashdisk langsung ya, karena sudah kita rubah flashdisk kita atur ke atas ya tadi ya. Nah, yang terbaca pertama adalah flashdisk kita ya. Kita tunggu saja. Agak lama ya. Nah, ini sudah muter-muter ya. Nah, ini sudah akan. Nah, ini menu instalasinya sudah keluar ya. Nah, sekarang yang perlu kita rubah adalah bagian sini ya. Bagian tengah saja kita rubah. Ketik IN ya. IN di keyboard sini. IN Indonesia. IN itu Indonesia ya. Nah, setelah kita ketik IN akan muncul Indonesia, kemudian kita enter. Ya. Nah, sudah tersetting jadi Indonesia ya. Baru kita klik next. Baru kita klik install. Kita tunggu lagi. Oke, sudah muncul menu selanjutnya ya. Nah, di sini di menu ini kita checklist bagian sini ya. Kemudian kita klik next. Kemudian kita pilih bagian bawah kostum ya. Kita klik saja. Nah, di sini ya banyak muncul ya tulisan di sini ya. Nah, yang perlu kita format adalah partisi 1 dan partisi ini ya, partisi 3. Nah, yang lain tidak perlu kita format ya. Itu aja yang kita perhatikan, partisi 1 dan partisi 3. Klik OK. Nah, oke, sudah selesai format partisi 1, kemudian partisi 3 kita format. Oke, sudah ya. Nah, untuk partisi 4 itu data usernya ya, jangan sampai kita format ya. Kalau sampai kita format data yang ada di sini maka akan hilang. Oh ya, sebelum kita melakukan format ini ya, kita lakukan install ulang. Kita pastikan dulu kita membackup data yang ada di C ya, atau dokumen yang ada di laptopnya kita pindah ke D. Ya, karena kalau tidak kita pindah maka akan hilang data yang ada di dokumen atau di lokal C. Ini partisi 3 ini adalah lokal C ya. Jadi kalau kita hapus partisi C atau kita format maka akan hilang data yang di dokumen. Jadi pastikan terlebih dahulu sebelum kita lakukan install ulang kita backup dahulu. Oke, sudah. Itu kemudian kita next ya. Oke, sudah berjalan ya. Oh ya, mohon maaf ya, karena di sini pinggir jalan besar ya. Suara-suara mobil itu sangat keras sekali. Jadi harap dimaklumi. Oke, nah ini sudah proses instalasi sudah berjalan ya. Nah, ini sudah mulai dari 1%. Ini silahkan tunggu saja ya, nanti akan dari 0%, 1%, 5%, sampai 100% nanti tunggu saja. Nah, kita langsung ikuti saja ya. Langkah-langkah selanjutnya, saya cuma berbagi sampai di sini bagaimana cara sistem BIOS-nya dan cara formatnya untuk install ulang Windows 10 pada sebuah laptop Asus X415MA atau A416MA. Demikian ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.